Keceriaan terpancar di wajah anak-anak yang tinggal di kolong tol Pejagan Penjaringan Jakarta Utara. Puluhan anak-anak yang tergabung dalam Yayasan Citra Insan Sejati ini sangat senang menerima donasi dari PT MNC Kabel Mediacom atau MNC Play bersama MNC Peduli. Berupa alat tulis dan sepatu untuk menunjang peralatan sekolah mereka. Ini menjadi satu motivasi buat kami untuk terus bergerak, untuk terus berkarya, menyadari bahwa kami tidak sendiri, gitu. Ada orang-orang yang masih mau peduli ya. Khususnya buat MNC Group, kami mengucap syukur dan bersyukur, berterima kasih. Dalam kegiatan ini, MNC Play juga memberikan 50 paket sembako untuk membantu meringankan beban masyarakat di tengah himpitan ekonomi yang semakin sulit. Terima kasih banyak atas bantuannya. Jadi warga sini itu memang selalu mengharapkan bantuan-bantuan yang seperti ini. Harapan kami, semoga kegiatan kepedulian sosial yang kami laksanakan di hari ini dapat terus dilanjutkan dan dapat diikuti oleh perusahaan lain dengan melihat apa yang mereka butuhkan. MNC Play berkomitmen untuk terus membantu sesama dengan berbagai program yang bermanfaat untuk masyarakat. Dari Jakarta, Enggar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda penyuka makanan mie-mian, nah sudah waktunya nih Anda mulai mencicipi mie kocok Jawa khas Bandung, Jawa Barat. Iya, mie kocok Jawa juga menjadi salah satu menu favorit Presiden Joko Widodo. Nah, kami akan mengajak Anda bagaimana ini cara pengolahan mie Jawa yang banyak digemari. Iya, dan informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews siang hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Davi Pratama. Dan saya Arlis Hadi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan sampai jumpa. Siapa yang tidak kenal makanan berbahan mie? Kuliner lintas generasi yang bisa dinikmati oleh siapapun, baik anak-anak hingga orang tua. Nah, yang satu ini namanya mie kocok Jawa, mie dengan cara pengolahan digoreng dan direbus. Ternyata untuk membuat mie kocok Jawa ini tidak sesulit yang dibayangkan loh. Kami akan sajikan cara membuat mie kocok Jawa goreng. Langkah pertama, siapkan bahan-bahannya seperti mie basah, kemiri sangrai, bawang putih, telur, kecap manis, minyak ikan, lada, gula pasir, garam, kaldu, udang galah kupas, bakso, daun bawang, kol, sawi hijau, daun seledri, dan minyak goreng. Sayuran dipotong-potong sesuai dengan ukuran. Tahap selanjutnya, kemiri yang telah disangrai dihaluskan bersama bawang putih dan lada. Setelah itu, tumis hingga harum. Kemudian masukkan bakso dan udang. Tumis kembali hingga berubah warna, lalu tambahkan air. Setelah air mendidih, tambahkan kocokan telur. Setelah telur matang, masukkan sayur, kaldu garam, gula, lalu tambahkan mie dan kecap. Aduk-aduk hingga bumbu merata dengan mie. Dan mie kocok Jawa siap dihidangkan. Jangan ditunda-tunda, menikmatinya lebih nikmat selagi hangat. Rasa rempah-rempah yang begitu kuat dijamin akan membuat penikmatnya ketagihan. Bumbunya sering kita jumpai di dapur seperti bawang putih, kemiri, dan lada. Mungkin ada tambahan lain seperti bakso, udang, sayur, dan sebagainya. Dan di Pangkal Pinang ini untuk sebagai variasi mie Jawa ini, ada ketambahannya sebagai ini kayak siput, udang, dan lain-lain. Mungkin akan menambah cita rasa kuliner tersebut. Jenis mie yang digunakan adalah mie kuning gepeng yang bertekstur lebih lembut. Nah, cukup mudah bukan pemirsa untuk mengolah kuliner ini? Anda pasti bisa mencobanya membuat sendiri di rumah. Tim Liputan iNews melaporkan.